Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan kembali mahasiswa PPL Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang kepada Rektor Universitas PGRI Palembang Selasa 27 September 2022. Kerjasama ini dapat ditingkatkan pada tingkat-tingkat yang lainnya demi untuk memajukan dunia pendidikan, terutama kualitas guru kita, alumni Universitas PGRI Palembang. Universitas PGRI Palembang semakin maju, kita tepuk tangan lagi pada pengurusnya. Kita tentu praktik itu harus tulus dan jelas. Tanpa tulus dan jelas, bagaimana kita akan menjadi orang yang bijak? Maka dari itu, pada kesempatan baik ini, selama saudara praktik 2 bulan itu, saya memberikan pesan untuk nanti pada waktu outputnya, apalagi setelah diwisuda. Jadilah saudara-saudaraku adik-adik kami, mahasiswa yang ikhlas. Harapan saya yakin mahasiswa PGRI lingkungan seminggu ini akan mampu bergabung membawa nama baik alma mater Universitas PGRI Palembang. Tepuk tangan mereka. Kemudahan, ya, kampus kita mampu bersaing, kata Pak Reza tadi. Saya yakin bahwa kampus Universitas PGRI ini menjadi kampus terbaik ya, universitas di Sumatera Selatan, mungkin nasional. Kita harus bangga. Selanjutnya memang kampus kita dengan trennya kampus itu adalah kampus cyber university, artinya kampus mimpinya ke depan semua kampus bisa kita mengelolanya lewat IT. Seluruh kepala sekolah, seluruh guru, seluruh stakeholder yang ada membantu kami, kami ucapkan terima kasih. Dan kami tidak akan bisa membantu membalas jasa baik Bapak Ibu sekalian, tetapi Allah Subhanahu Kota Palembang kepada Rektor Universitas PGRI Palembang dan sudah disampaikan oleh Kepala Dinas tadi dan sudah diterima dengan utuh oleh Rektor Universitas PGRI Palembang. Kesempatan ini juga saya mengharapkan artinya anak-anak kami mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran sehingga mereka nanti dapat mengaplikasikannya ketika mereka sudah menjadi guru di masa yang akan datang. Sudah harus mulai memahami itu bagaimana untuk pelajar kita supaya berintegritas, dia mandiri dan semua. Nah, ini ada tuntutan. Jadi kita harapkan mahasiswa kita ini bisa beradaptasi dan berkolaborasi dengan berbagai perubahan-perubahan pendidikan. Saya kompetisi pada waktu saya masih di Dinas Pendidikan Kota bersama Pak Zulito itu
mayoritas anak yang diterima masuk PNS itu dari Universitas PGRI Palembang. Ini salah satu indikatornya. Artinya terus berkembang, baik berkembang secara kuantitas mahasiswa maupun kualitas bangunan dan gedung sarana prasarana termasuk kualitas mahasiswa.